Halo teman-teman YouTube, selamat datang kembali di Edukatnesia Channel. Kali ini, kami akan berbagi panduan teknis fitur pengelolaan kinerja guru yaitu tentang cara mengisi pengumpulan dokumen bukti dukung. Apakah Anda sudah mengetahuinya? Jika tidak, simak videonya. Untuk menindaklanjuti hasil perencanaan kinerja Anda, Anda perlu mengunggah bukti dukung hasil pembelajaran Anda dari pelatihan mandiri PMM. Sebelum mulai pembahasannya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. 1. Klik kumpulkan untuk memulai unggah bukti dukung. Akan muncul daftar rencana hasil kerja, dalam kurung, RHK, yang sudah Anda ajukan dan disepakati oleh kepala sekolah. Anda perlu mengumpulkan bukti dari hasil belajar. 2. Klik kumpulkan untuk mulai mengunggah bukti dukung untuk setiap RHK. 3. Selanjutnya, klik unggah untuk mulai mengunggah bukti dukung hasil belajar Anda dari PMM. Bukti dukung dapat diunggah dari laptop atau komputer Anda atau Anda juga dapat langsung mengambil dari laman bukti karya Anda. 4. Klik unggah dokumen atau ambil karya untuk melampirkan hasil bukti belajar Anda. Bukti dukung sudah terunggah di sistem pengelolaan kinerja. 5. Klik cek untuk melihat kembali hasil unggahan. 6. Klik edit apabila ingin mengganti dokumen. 7. Anda dapat menyimpan pengerjaan dengan klik simpan draft. 8. Klik kumpulkan. Selamat, bukti dukung Anda sudah berhasil dikumpulkan, ditandai dengan sudah dikumpulkan. 9. Klik cek untuk melihat hasil pengunggahan Anda. Apabila Anda juga melakukan tugas tambahan, mohon untuk melampirkan bukti dukung tugas tambahan Anda. Klik kumpulkan dan mulai mengunggah bukti dukung. Demikian pembahasan kali ini seputar cara mengisi pengumpulan dokumen bukti dukung. Untuk video selanjutnya, yaitu pembahasan yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul pada fitur-fitur pengelolaan kinerja guru. Maka dari itu terus ikuti update-nya ya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Setelah itu nyalakan tombol loncengnya ya, agar selalu mengikuti update kami.